Ibnu Sa'ad pada malam Asyura mengirim kepala-kepala para syuhada ke Kufah, dan dia bersama dengan para tentaranya menetap di Karbala hingga pertengahan hari pada hari ke-11. Dia mengumpulkan orang-orangnya yang terbunuh, mensalati dan menguburkan mereka. Sementara tuan penghulu para pemuda surga dan kekasih Rasulullah serta seluruh keluarga dan para sahabatnya ditinggalkan begitu saja tanpa dimandikan, dikafani ataupun dikuburkan. Setelah zuhur, dia bergerak menuju Kufah. Sementara para wanita dan anak-anak penghulu pemuda surga serta kesayangan Nabi ini bagaikan para tawanan kafir, mereka naikkan di atas punggung unta tanpa atap penutup. Ketika perjalanan dimulai, para wanita itu meminta supaya lewat di samping para syuhada. Ketika mereka memandang dan melihat bahwa belenggu-belenggu mereka telah terputus dan kuda-kuda telah menginjak-injak mereka dengan sepatunya, mereka semua berteriak. Pada saat ini, Zainab berteriak, "Ya Muhammad, yang tergeletak terbunuh di padang gurun ini adalah Husainmu. Badannya berlumuran darah dan anggota tubuhnya terpotong-potong." Kemudian dia meletakkan tangannya di bawah tubuh suci imam dan berkata, "Ya Tuhanku, terimalah pengorbanan ini dari keluarga Muhammad."